Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, senang sekali hari ini tanggal 22 Oktober 2022. Ini berarti hari Sabtu ya teman-teman. Seperti biasa saya Iqbal Fotografi itu akan membuat sebuah video, yaitu video pantauan nih. Dalam video pantauan ini saya Iqbal Fotografi itu akan melakukan sebuah pemantauan. Itu yang mana nantinya itu akan memantau suatu daerah yang bakal menjadi tempat untuk pementasan Singobarong, teman-teman. Ini rencana itu saya bakal memantau itu namanya ada daerah Telahap. Jadi daerah Telahap itu masih masuk ke dalam wilayah Kecamatan Kabupaten Kota Kendal. Ini karena berdasarkan info yang saya dapat itu pada tanggal 30 Oktober 2022 itu berarti di hari Minggu ya, teman-teman. Itu di sana itu bakal diselenggarakan sebuah pementasan Singobarong. Itu penampilan Singobarong sangat hebat sekali, itu sangat legend sekali, itu namanya ada Margorukun Sleng Nyugoro-goro, teman-teman. Iya, jadi Margorukun itu rencana bakal pentas di sana untuk tanggal 30 Oktober 2022. Itu untuk waktunya sendiri ada di pagi sampai sore hari, teman-teman. Jadi di malam hari itu tidak ada, dan untuk jamnya sendiri nanti menyesuaikan di acaranya, itu mulai jam berapa selesai jam berapa itu menyesuaikan di acaranya nanti. Ini harapannya saya membuat video ini adalah buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini, kok ada rencana kepengen nonton itu pertunjukannya Margorukun secara langsung di Telahap itu menjadi tahu itu lokasinya ada di mana, itu jalannya lewat mana. Semoga video ini sedikit banyak bisa membantu teman-teman semua terkait hal tersebut. Dan sebelumnya kita juga harus berdoa terlebih dahulu, semoga pada pementasannya Margorukun esok hari, khususipun di Telahap ya, tanggal 30 Oktober 2022 itu bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, sesuai apa yang diharapkan oleh semua pihak tanpa adanya hal-hal negatif seperti gelutan, kerusuhan, atau hal lainnya yang mungkin merugikan pihak Singobarong dan pihak penyelenggara Singobarong itu sendiri, teman-teman. Semoga aman-aman saja, seperti itu harapannya, teman-teman. Ini langsung saja, ini video nanti akan saya sambung nanti di lokasi. Saya itu akan start dari itu Alfamaret Jemu. Iya teman-teman, itu saya nanti bakal ditemani sama Mas Yulfi Ciraso, itu nanti saya akan start dari sana itu, atau di depan klinik Baitul Hikmah Gemuh ya, nanti saya akan start dari situ. Dan ini saya mendapatkan info untuk lokasinya dari Mbak Aden Ayu Make Up. Terima kasih sekali untuk Mbak Aden Ayu Make Up, dan terima kasih sekali untuk Mas Yulfi Ciraso untuk bantuannya. Selamat menyaksikan video ini dan selamat menyaksikan video pantauan nih. Ini saya akan memantau ini untuk kawasan yang nantinya bakal menjadi tempat untuk pementasannya Singobarong Margorukun, teman-teman. Itu pada tanggal 30 Oktober 2022 atau di hari Minggu, itu untuk lokasinya ada di Telahap. Nanti saya akan memantau itu melewati jalur ini. Ini saya start dari salah satu standnya Ciraso. Ini ada di depan Alfamaret Gemuh, teman-teman. Ini saya ditemani sama Mas Yulfi nantinya. Iya itu. Ini untuk lokasinya sendiri ada di depan klinik Baitul Hikmah Gemuh. Nanti saya akan melewati jalur dalam. Jadi nggak lewat jalan raya, tapi saya lewat jalur dalam. Saya lewat perumpaan, teman-teman. Dan selamat menyaksikan video ini dan selamat menyaksikan video pantawani. Yuk, Margorukun Sleng Nyugoro-goro. Dados, pandang bulan Margorukun Sleng Nyugoro-goro. Kinclong kinclong sekarang koyo kocok lanang wadon bebareng ada suko suko ele ele kocok do ilingo perjuangan patang aku sisir Banyuwangi.
bincang bincang sekarang koyo kocok kocok bincang bincang sekarang kecut kocok anak kebarengan suko suko eling eling doko Pulau Limau
pesisir Banyuwangi. Aki klop-klop segera nekoya kota. Aki klop-klop segera nekoya kota. Terutama dapat suka suka. Oke teman-teman, ini sekilas info, tak kabarin sedikit, tak kasih info ya. Itu untuk lokasinya itu nanti. Ini posisinya ini masalahnya nanti itu saya nyebrang. Itu muter ke sana itu jauh teman-teman. Itu jadi ini video akan saya potong. Nanti itu saya akan nyebrang ke sana teman-teman. Ke seberang jalan. Ini soalnya nanti kalau ini tak masukin ke video ya teman-teman, itu terlalu panjang. Itu soalnya nyebrangnya di sana jauh lah. Nanti itu saya akan potong dan saya akan sambung lagi itu nanti di sana jalan. Di seberang jalan nanti tak sambung di seberang jalan. Iya, ini videonya saya sambung kembali teman-teman. Itu tadi kan saya posisi ada di seberang jalan di motor yang warna merah itu loh. Itu sekarang saya di sisi yang lainnya, di jalan yang lainnya. Itu soalnya kalau video ini nggak saya potong ya teman-teman, itu muter ke sana. Itu sampai Pukesmas Gemuh 2 itu terlalu lama untuk videonya. Jadi saya potong, saya skip sedikit. Ini langsung di seberang jalan teman-teman. Dan ini saya ditemani sama Mas Yulfi Ciraso untuk pembuatan lokasinya. Dan terima kasih sekali ini loh Mas Yulfi Ciraso ini menemani saya sampai sejauh ini. Dan terima kasih juga kepada Mbak Den Ayu Make Up. Mbak Den Ayu Make Up itu sebagai itu yang ngasih lokasinya itu di mana itu. Terima kasih loh. Nah ini saya akan melanjutkan untuk video pancawan nih. Ayo Mas eh. Ini mau kemana ini Mas? Mau ke Telahap, pokoknya yang ancer-ancernya rumahnya ada pohon katesnya. Menurut info dari Mbak Ayu seperti itu. Coba nanti kita akan pantau di lokasinya seperti apa. Ya semoga bisa dengan mudah dicari alamatnya di mana ya teman-teman. Oke teman-teman, ini alhamdulillah sekali saya berhasil menemukan untuk bakal lokasi pementasannya Singo Barong Margur Konsleng Nyugoro-Goro pada tanggal 30 Oktober 2022. Itu berarti di hari Minggu ya teman-teman. Itu untuk lokasinya itu di sini. Saya ke sini itu ditemani sama Mas Yulfi Ciraso. Sukses untuk Mas Yulfi Ciraso. Dan ini untuk share lokasinya itu dari Mbak Den Ayu Make Up itu katanya kok yang ada wet ketesnya gitu untuk lokasinya. Lah itu kalau berdasarkan ilmu yang saya punya selama ini, kalau pohon kates ya seperti ini wujudnya. Nah ini berarti ada di sini nih untuk lokasinya di sekitar sini ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua ya rencana bakal datang ke sini, silakan kalian bisa mengikuti untuk
video yang sudah tadi saya buat itu saya start dari Gemuh itu teman-teman, dari salah satu standnya Jiraso di depan Alfamart Gemuh atau di depan klinik Baitul Hikmah Gemuh. Itu Mas Yulvi lagi berbincang-bincang sama warga sekitar itu tadi memastikan untuk lokasinya apakah benar di sekitar sini yang katane itu ada di sekitar pohon kates teman-teman. Nah itu coba kita konfirmasi terlebih dahulu, karena sebagus-bagusnya video adalah yang informasinya akurat, jadi kita perlu mengkonfirmasi kepada warga sekitar teman-teman. Pak nyuwun perso Pak, niki saya nggak bener lokasi damel Margo Rukun tanggal 30 Oktober gitu Pak. Betul niku ten mriki berarti Pak. Ini jenengan kali Bapak sinten niki? Bapak Zainuri. Oke, itu sudah dikonfirmasi sama warga sekitar teman-teman untuk lokasinya nanti ada di sekitar sini. Ini sangat luas sekali kalau di sini, entah kalau di kamera gimana, tapi ini aslinya sangat luas sekali dan ada beberapa pohon di sini. Jadi agak teduh ya teman-teman nanti di siang harinya, itu untuk ancar-ancarnya pokoknya yang ada pohon katesnya teman-teman. Kita mart masuk nanti ketemu pohon kates pertama lah, itu kalian berhenti tempatnya. Kalian sudah bisa untuk menyaksikan nanti pementasannya Margo Rukun tanggal 30 ya Pak ya. Itu untuk panggungnya ditaruh di mana itu Pak? Di pojok. Ditaruh di pojok, jadi nanti menghadap ke sini. Jadi ini bener, kalau dari sini bener, itu enggak dari belakang panggung jalannya, itu dari depan panggung bener. Oke, terima kasih buat Pak Zainuri ya namanya ya. Terima kasih untuk informasinya. Terima kasih untuk Mas Yulvi. Mas Yulvinya malu-malu ini. Terima kasih juga kepada Mbak Den Ayu Makeup untuk informasi lokasinya terkait lokasi ini ya Mbak. Terima kasih sekali.